Abadkan Emma Mahfi mereka. Dan final yang nanti akan berhadapan dengan tim setelah ada sang libero play on terjadi Arsil. Dari Arsil lepaskan tim ini bagi Rifan. Betul Rifan. Terima bagi Rifan Rumi berapa Rifan. Sementara kedudukan 2-1 dan juga masih unggul bagi Purbarasa. Selalu berbeda bisa dia kembali bagi RS Garut Sadibasti. Sang kreator serangan tetap bagi RS Garut. Menanti apa-apa dari sang pengadil lapangan pertandingan. Kedepan dari RS Garut Sadibasti terpasu dari terima sama dengan Rifan Dulburgi ke depan. Kedek letak keras Arjuna Mahendra. 1-0. Membuka poin perdana 1-0 di set yang keempat bagi Purbarasa. Nizar. Kedepan batal si belang-belang bagi Nizar lepaskan dari Nizar. Terima sang libero Semorna. Tiba diberikan terjangkau bagi Sadi beri olah ke depan mendekat lepas. Keras das. Sudah poin 2-0 bagi Purbarasa. Masih balik tangan dari Tizar. Batal sudut belakang Tizar ke depan lepaskan. Terima sang libero kena sempurna. Terjangkau di sana. Menyelamatkan bola ke belakang depan. Masih ada sang libero. Play on terjadi. Arsyu! Guaro! Warliasa Rio! Kembali lagi pindah poin 1-2. Didi! Bye! Bacaan sudah titik kembali menambahkan poin menyamakan kedudukan sementara Mansur 2-2. Kembali mencoba dari tangan Didi. Jameson dari Didi. Terima lagi Ruby. Pemberian Arjuna Mahendra. Pemberian Arjuna Mahendra menambahkan poin 3-2 bagi Purbarasa. Rifan Dulburgi kepada Rifan. Terima di sana menipu saja diberikan pada Ruby. Nizar beri obat kepada Arjuna. Terjangkau oleh serangan RC. Timbal bagi RC Garut. Oho! Penembakan yang luar biasa dan tidak bagi Keken Gelana. Baik tidak juga sama bagi RC Garut Arsil. Kurawa kedapan dari Arsil lepaskan tim ini bagi Rifan. Betul Rifan. Sang bagi Rifan menangkan poin 4-3 bagi Purbarasa Hadi Soeharto. Spesialis bola cekat-cek dari Purbarasa Hadi Soeharto. Terima bagi Keken Gelana. Variasi yang pantas tentunya di tangan Monster Block Purbarasa. 5-3. Kembali lagi dari Purba. Rasa Hadi Soeharto kembali ke depan. Terima bagi Keken Gelana. Keken tertangkap bagi bawa serangan di sana. Keken dua kali. Keken bahaya menopang bahaya. Poin pindah terjadi 4-5 bagi RC Garut. Rio Asriki timbal si pelabuhan Rio Asriki ke depan Jameson luar biasa. Selamatkan bola Imam Mahdi. Terjangkau membalas serangan Titi. Masih ada Rio Fadisan. Nizar ragu-ragu. Dan punya poin sebar sama 5-5 bagi RC Garut. Rio Asriki Jameson de Rio
luar biasa bagi Rupi, selamatkan bola. Terjawab, selamatkan Imam Mahdi mereka. Keputusan wasit tentunya poin bagi Purbarasa. Arjuna Mahendra, konsentrasi bagi Arjuna Mahendra ke depan. Jadilah Arjuna terima bagi titik ke depan, menekan bisa lepaskan. Lalu pembelian berhasil sampai ke Tegar, tentunya bagi RC Garut poin tidak alam salah. Keket gelara balik dari keket, konsentrasi sejenak si keket. Siapa akan ditunjuk bagi tiang ke depan, lepaskan dari Kekwen. Terima di sana dengan sebota dekat dari Arjuna Mahendra. Melebar Arjuna Mahendra. Tentu-tentu tujuh Adam bagi RC Garut. Masih pada dari tangan Kekwen. Kelana lakukan dari Kekwen ke depan, lepaskan dari Kekwen. Kandas di jaring laba-laba kali ini Kekwer. Tutup sama guna poin dari Purbarasa Imam Mahdi. Mendekat di tangan Imam Mahdi, Jameson Imam juga kandas bagi Imam Mahdi. Poin pindah terjadi 8-7 bagi RC Garut. Ujo Permadi pantul-pantul bagi Ujo. Kedepan dari Uja, terima di sana bagi Imam Mahdi, beri obat Rifu Namorku. Ketua pindah poin bagi Purbarasa. Belaman sama Arswinda lakukan dari tangan Arswinda ke depan. Mendekat terima bagi Kekker Gelara, beri obat pada botol Tasma. Poin pindah 98 bagi RC Garut. Sabi Dostin Sun Sever RC Garut 1 ke depan. Terima di sana beri obat Wede Blok Hadi. Berhasil bagi Hadi Soeharto. 9 sama Niza pantai-pantai bagi Niza ke depan. Konsentrasi dari Purbarasa, lepaskan dari Niza. Terima bagi Keker, saat ini beri obat dua potong terkawal bagi Rumi. Mendekat di sana ke depan, lepaskan Yu. Terkawal RC gagal. Sang pertahanan bagi RC Garut gagal. Tentunya poin bagi Purbarasa 10-9. Kembali meletakkan dari Niza Purbarasa. Menekan si Niza, terima bagi Keker Gelana, beri obat ke depan luar. Kembali Rio Asriki mendapatkan ke depan. Rio Asriki bersama Titin Boy mendekat dari A. Titin RC Garut Jameson Titin terima bagi Rivan Rumi berdapat masuk 10-10.
Kembali lagi ke depan konsentrasi bagi Rivaldo berpikir dapat nyoskur. Jentar keluar. Sebelah sama. Poin pindah juga bagi RC Karol. Bola lewat tangan dari Arsil. Ke depan tangan Arsil lepaskan. Terima kasih Rivaldo Imo. Mati menangkan poin 12-11. Cukup ketat di set yang keempat. Jual beli semesan terjadi. Ternyata di set yang keempat ada hati Suharto. Bandungan dari hati Suharto. Terima kasih salam dari Omar Arwan Nyiro Tospol. Keker Gelara RC Garut mendapatkan kedudukan 12-11. Rio Asriki mencoba di tangan Rio Asriki lembaran James Shot. Rio terima di sana nih seharap dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi kalian tak menama delik syukur 13-12. Kembali lagi Arjuna Mahendra. Koseto lebih Arjuna Mahendra ke depan dari Arjuna. Terima di sana beri obat ke depan. Ada keket, ada di sana melewatkan bola. Dan overnight tentunya terlebih dahulu. Kembali lagi 13-12. Baik tentunya bagi Purbarasa. Kembali lagi dari Purbarasa Arjuna Mahendra. Johnson dari Arjuna, terima sempurna, tipe terbaca. 14-12, batin Adibita bagi RC Garut. Kontrol emosi yang kedua, kalau sebentar di set-set kebat dari Purbarasa. Dan coba Arjuna, Mahendra. Kembali Arjuna Mahendra. Terjadi Arjuna Mahendra. Poin terjadi 15-12. Masih Purbarasa Arjuna Mahendra. Kembali Arjuna Mahendra. Terima bagi titik sempurna. Siangkit terbaca kembali lagi di sana. Akan kelala. Tosbol. Kembali dari Keket Gelada. Baik pindah 13-15 bagi RC Garut. Bekerja dua arah ke depan untuk mendapatkan kedudukan. Keket Gelada. Lepakan dari Keket. Terima di sana dari Opat Belah. Bocah luar biasa. Aswita. 16-13. Baik pindah bagi Purbarasa. Kembali lagi mencoba di sana ada Imam Mahdi. James dari Imam Mahdi. Terima di sana saat diberi obat. Terjangkau sama ke Riva. Penempatan Riva dengan kerting tentunya melihat celah kosong bagi RC Garut. 17-13. Kembali lagi dari Imam Mahdi. Lebar Imam Mahdi. 14-17. Masih ada kesempatan untuk mengejar ketinggalan RC Garut. Balai tangan dari Uca Permati. Lepaskan dari Uca Permati. Lepas sudah terima di sana bagi Riri Rifan. Arswinda terjangkau. Menyentuh kita ambil sudah Arsil. 18-14. Poin pindah tentunya kembali bagi Purbarasa Aswinda. Lakukan dari Aswinda ke depan Aswinda. Terima dengan sempurna. Menekan. Oh! Gagal Arsil.
19-14 tampak pusing dari Dustin. Tap out harus diminta bagi Erzeger. Berdua kembali belakang pertandingan 19-14. Arswinda berparasa. Mencoba dengan Arswinda ke depan, lepaskan. Terima di sana, beri obat, mendekat lagi-lagi. Masih gagal Arsi. Gagal maning Arsi. 24-14. Kembali lagi berparasa Arswinda. Dapat dengan Arswinda, terima kasih keker gelana ke depan, ketetak lepas, Rio, masih melebar Rio. Poin 21-18, cukup jauh meninggalkan di set yang keempat bagi Perbarasa, Mas Rawaja RC Karol. Arswinda kembali menekannya ke sekian kalinya, terima di sana lepaskan Rio. Masukkan das Rio. 22-14. Yo. Semangat RC Garut. Pantang pulang sebelum tumbang. Ke depan lepaskan. Prima Rizal mendekat. Lepaskan. Biasa terjadi di kota-kota besar, khususnya di kota Tegal. Kembali ke lapangan petak 3, 15-22. Ini dan aja sudah terima di sana oleh Ray Van Overkey. 23, 15 poin terjadi bagi Perbarasa Teaser Sunsetor. Perbarasa ke depan dari Teaser, tim dan aja bola terima di sana Nyo Arsi. Gelap ada baik pindah terjadi ada 11-23 bagi RC Garut. AA Didin mencoba mengejar ketinggalan dari Didin Point. Next play 28 angka belas satu angka dan juga mengada pertahanan bagi RC Garut. Rifan Nodor ke depan lepas Rifan. Sengaja, 17-24. Poin pindah bagi RC Garut. RC mencoba sang menoblok RC Garut ke depan lepaskan. Terima bagi Rifan dari obat baca dari sana Arjuna Mahendra. Masuk. Pasang juga. Waktu belas ucapkan selamat kepada Perbarasa tentunya maju ke grand final yang nanti akan berhadapan dengan tim setelah ini bertanding. Saya ucapkan terima kasih tentunya kepada tim bola voli Putra FC Garut. Tentunya nanti akan memperebutkan juara 3 dan 4.